Mas cotek adalah tanaman herba tempatan yang dikatakan mempunyai nilai perubatan yang tinggi dalam dunia perubatan Melayu. Menyedari potensi mas cotek dalam bidang kesihatan, UNS Enterprise menghasilkan produk berasaskan tumbuhan herba ini sejak awal tahun 2004 lalu. Berbekalkan minat serta ilmu dalam bidang rawatan herba ini, Haji Ujang Osman dan rakan niaganya Subahir Zakaria berkongsi modal dan berusaha gigih dalam membangunkan kilang pemprosesan mas cotek di Kampung Sungai Resik Darat, Muar. Di kilang ini, segala proses seperti mengasing serta mengeringkan daun dilakukan menggunakan gabungan kaedah tradisional dan moden. Menurut Haji Ujang, proses mengeringkan daun mas cotek secara tradisional dilakukannya di tingkat atas kilang yang beratapkan zinc bagi memastikan suhu tidak terlalu tinggi berbanding jika dijemur di bawah terik cahaya matahari. Ini bertujuan untuk mengekalkan khasiat pada daun mas cotek. Jadi untuk mengelakkan daripada dia terlalu kering, kalau kita keringkan dengan cahaya matahari ini, dengan kering cara salai, memang nampak perbezaan dia pada herba yang telah kita jadikan produk. Kalau kita direct sangat kepada cahaya matahari, rasa keherbaan tu memang tidak ada dalam daun tadi tu yang kita keringkan melalui salai ini tadi. Berkat usaha gigih dua usahawan ini, syarikat mereka telah terpilih sebagai antara syarikat yang mendapat nasihat dan bimbingan dari Jabatan Penyelidikan Perhutanan berhubung perniagaan yang sedang diusahakan. Di situ, mereka diajar pelbagai aspek perniagaan seperti kajian dan pemasaran serta dibimbing mengenai kaedah-kaedah yang dapat memastikan kejayaan sesebuah perniagaan. Di samping itu, UNS Enterprise turut dipilih oleh pejabat daerah Muar bagi menjalankan program mentor-menti bagi menambah bilangan penanam mas cotek di daerah tersebut. Menurut Haji Ujang, bagi menti yang terpilih, sekiranya mereka tidak mempunyai tanah untuk menanam mas cotek, mereka boleh menggunakan tanah miliknya dengan syarat ia dijaga dengan baik. Tempat ni adalah kita punya menti, yang mana ICU Negeri Johor melantik kita sebagai mentor untuk program membasmi kemiskinan penduduk daerah Muar Sun Sungai Balang. Pokok yang dia dah tanam iaitu pokok ni yang baru berusia lebih kurang 3 bulan. Setelah 6 tahun beroperasi, kini dua pengusaha ini mempelbagaikan produknya kepada daun rebusan, serbuk uncang mas cotek, minyak herba dan juga kopi 3 dalam 1.